Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati laymiddin amma ba'd. Yang dihormati pengurusi dan yang kuasa masjid, para imam muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria ini kita dapat meneruskan kehidupan kita di alam yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita sebagai tempat persiapan untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ajar kepada kita salah satu daripada doa. Doa yang diajar, tuan-tuan boleh tanda doa ini dalam surah Ibrahim ayat 41. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbighfirli waliwalidayya. Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagiku dan bagi dua ibu bapaku, walil mu'minin, dan semua orang Islam, yawma yaqumul hisab, pada hari berdirinya manusia untuk menerima balasan, untuk perhitungan dan kira-kira. Kata di ulama tafsir, ketika menyelesaikan, menjelaskan ayat ini, iaitulah kebiasaan manusia, dia akan berdoa untuk dia dan keluarga dia. Itu biasa dah. Orang akan suka doa untuk kita dan juga keluarga kita. Tapi dalam ayat ini Allah suruh kita berdoa walil mukminin, kepada semua orang mukmin, termasuklah mukminah. Jadi bila orang ni boleh berdoa kepada orang lain, maka itu adalah merupakan suatu perkara, ajaran yang menunjukkan kita tidak ada masalah dari sudut hati kita dengan orang itu. Ada kadang-kadang orang ni berfikir, ya, kenapa kita nak doa kepada orang lain? Doa kepada kita sajalah. Para jemaah sekalian, kita kena ingat, perkara ini silih berganti. Perkara ini silih berganti. Sekarang ni kita doa kepada orang lain, mungkin setahun dua lagi, 4-5 tahun lagi, kita sudah tidak ada. Perlu ke tidak, berhajat ke tidak kita kepada doa orang lain untuk kita? Dalam hadis tahiyat, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, salam kepada ke atas kita dan kepada semua hamba-hamba Allah Ta'ala yang salih. Maka para ulama mengatakan, semua orang yang ibadillahi salih, yang salih atas dunia ni, dapat belakang salam. Walaupun kita nampak simple je, kita duduk dalam masjid kita, kita duduk dalam rumah kita, tapi salam itu dia pergi kepada semua orang. Jadi bila kita sepatah kita kata walil mu'minin, semua orang mukmin, semua orang mukminat telah mendapat pulangan yang besar ini, bermakna kita telah doakan berapa juta, berapa bilion orang Islam atas dunia telah mendapat doa kita. Jadi perkiraan kita, iaitulah apabila kita boleh berdoa kepada orang, maka kita berdoalah secara ikhlas. Kenapa? Kerana bila kita boleh doakan kepada orang lain, bermakna kita
merasai mereka adalah saudara kita. Cuba tuan-tuan bayangkan waktu gawat. Apa mana waktu gawat? Ketika berlakunya ancaman ataupun serangan kepada saudara-saudara kita umat Islam di bumi Syam, di Syria, di bumi Palestin, di Rohingya, pada waktu itu kita angkat tangan ke tidak kepada Allah Azza wa Jalla berdoa, ataupun kita sekadar tengok berita, mengeluh depan TV, tapi kita tidak mengadu kepada Allah Azza wa Jalla bahawa ya Rab, saudara-saudara kami di bumi Palestin, di Rohingya sedang diancam, dibunuh, nyawa mereka telah melayang, harta mereka dibakar. Jadi itu dia panggil tanda seorang itu sayang kepada sahabat-sahabat dia, kepada keluarga dia. Maka ini salah satu daripada ciri-ciri kita nak hilangkan perasaan kita tak baik kepada orang Islam. Di antara sebab dunia ini berputar, hari ini kita berdoa, esok orang doakan untuk kita. Di dalam surah Al-Hashri, tuan-tuan boleh tanda suratul Hashri ayat 10. Doa ini doa yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Surah Al-Hashr ayat 10, gambaran kehidupan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum. Sahabat Nabi ini sebagaimana kata para pengkaji, abarra quluban, orang yang sangat baik hati mereka. Dan Allah Ta'ala telah memberi anugerah CJ kepada mereka dalam ayat ini, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Orang-orang yang datang kemudian daripada mereka, mana generasi demi generasi, yaqulun, mereka sentiasa berdoa. Tuan-tuan yang tengok dalam mushaf tu, berhenti setakat tu, itu cerita. Doa bermula di mana? Bermula di Rabbana. Rabbana, doa mula situ. Tanda ayat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Kita tidak minta setakat kita dengan keluarga kita dah, walladhina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan semua saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi maknanya doa kita ni mengena orang beriman daripada zaman kita hari ini dan sampai ke Nabi Adam AS, selagi ada orang beriman di atas dunia yang sudah berada dalam kubur yang begitu lama, mereka telah mungkin mendapat doa kita. Banyak tak banyak? Cuba bayangkan setiap doa itu mendapat pahala, berapa juta kita dapat pahala. Kemudian Allah ajar kepada kita satu lagi sifat. Dia panggil sifat nak lapangkan dada kita, hilangkan perasaan tak baik. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wala taj'al fi qulubina. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ini ghillan, benci, tak suka, marah. Kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang yang beriman. Maka ini satu ayat yang sangat penting untuk kita jadikan doa siang dan malam. Kenapa? Karena di saat kita hari ini, kadang-kadang kita benci kepada orang Islam. Memang kita tak suka dengan sifat-sifat dia yang tak baik, tetapi asal iman yang ada dalam hati dia, kita kena suka orang-orang Islam. Walaupun mereka lemah, mereka orang miskin, mereka orang yang tak bermaya dalam hidup ni, tapi mereka ada iman dalam hati mereka. Orang ini buruk ke perangai dia, tak baik ke akhlak dia, selagi dia orang beriman, Allah SWT akan keluarkan mereka dalam daripada neraka dan dia akan masuk ke syurga akhirnya. Karena kunci di tangan dia, ada kunci keimanan kepada Allah. Dan penutup kepada ayat ini, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, Engkau yang maha ra'uf, kesian belas.
rahim, sangat rahmat dia kepada hamba-hamba dia, itu dia panggil tanasub. Setiap ayat tu dia ada ekor dia, penutup dia yang sesuai dengan dia. Bila kita minta doa sesuai, kita tutup ayat itu dengan rauf, dengan rahim, mana sifat Allah SWT yang kasihan belas kepada hamba-hambanya. Itu di antara ayat yang diajar kepada kita supaya berdoa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthir minad doa, banyak berdoa minta Allah Taala selamatkan, beri kepada dia salamatus sadri, iaitulah berjiwa tenang, mempunyai hati yang lapang, yang tidak resah dan tidak nak mudah marah kepada orang. Tuan-tuan, tanda doa ini saya baca, kalau sukar nak ikut, kita ikutlah sekali paling tidak pun pernah kita berdoa dengan doa ini di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita apa yang kita minta, insya-Allah. Jadi doa ini sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat dia, nama Syaddad. Nama ni agak pelik sikit, jarang orang Melayu ada Syaddad. Tak. Syaddad bin Aus. Kalau ada orang nak boleh anak sehari dua ni, ambil nama ni, Syaddad bin Aus. Apa hadis ni kata? Ya Syaddad, Nabi kita berpesan, "Iza ra'aitan nas qad iktanazu az-zahaba wal fiddah." Apabila kamu lihat manusia semua sedang mengumpul, buat kans, buat gedung emas dan perak, mana hidup sibuk dengan harta benda lah. Faknis ha'ula'il kalimat, kamu ambillah, simpanlah untuk simpanan kamu dengan beberapa kalimat yang aku nak ajar ini. Jadi kalau kita tengok bahasa ini dipanggil bahasa wasiat, bahasa pesanan. Tuan-tuan para jemaah sekalian, muslimin dan juga muslimat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diberi kepada seorang, bermakna itu untuk kita semua. Kecuali apabila dimaklumkan khassatan laka min dunil mu'minin. Ini khas untuk tuan, orang lain tak masuk. Barulah dia jadi khusus. Dalam bahasa ulumut tafsir, dia kata al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Al-ibrah yang kita kena ambil kiranya bi'umumil lafzi, dengan lafaz umum, bukan dengan kira sebab. Walaupun pesanan ini kepada Syaddad, tapi dia menjadi pesanan kepada semua. Boleh ikut saya baca sekali? InsyaAllah kita baca sama-sama. Allahumma inni as'aluka الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad. Jadi apa maksud hadis? Maksud doa ini, inni as'aluka, ya Allah aku minta dengan kau, as-sabata fil amri, minta teguh dalam semua urusan pendirian kita. Kita teguh ni, maknanya kita sekarang ni berada di atas iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hari ni alhamdulillah suka kepada Allah, sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti kita sayang, mari masjid contoh. Ini tanda
berapa ramai lagi orang yang tidur tak mari? Kalau kita bincang, kita tanya betul-betul ahli-ahli jawatan kuasa masjid, mereka pun tak tahu nak buat apa, sebab peratus ahli qaryah yang turun ke masjid sangat sedikit. Hari Jumaat orang tak kira itu. Kita kira subuh, maghrib, isya, zuhur, asar ni kan. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita as-sabat, tetap pendirian. Sekali kita pergi masjid, kita tak akan tinggal lagi. Itu yang mana kita duduk di atas itu. Wa wal azimah ta'ala rus, kuat jiwa kita di atas landasan yang benar. Bila kita tahu ini yang benar, amalan ini diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajar oleh Nabi dan dia dibimbing apa ni, diarahkan oleh Allah azza wajalla, maka kita minta, kita azimah, makna kita kuat pendirian kita, tidak goyah, tidak mudah nak lari tak. Yang ketiga, wa as'aluka mujibati rahmatik, ya Allah, aku minta segala perkara yang boleh sampai kepada rahmat-Mu. Apa saja yang kita boleh dapat rahmat Allah Taala, kita minta Allah beri pada kita. Salah satu daripada kita sebut tadi, mari ke masjid. Salah satu daripada rahmat itu duduk di majlis ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi kata, orang yang duduk di majlis ilmu ni, wa ghasyyatuhumur rahmah, dilingkungi dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Selain daripada majlis kita dihadiri oleh para malaikat. Wa azaima maghfiratik, dan kita juga minta segala perkara yang boleh mencapai kepada keampunan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nak bercakap, biarlah percakapan kita itu diredai oleh Allah. Kita nak berkata, biarlah kata-kata kita itu boleh ditulis oleh malaikat di dalam suratan kebaikan, timbangan amalan kita. Wa as'aluka syukra ni'matik, aku minta denganmu ya Allah nak mensyukuri nikmat-Mu. Para jemaah kena ingat, nikmat Allah SWT ni sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu hitung nikmat Allah Taala tak terkira. Jadi adakah kita tidak boleh dihitung? La, dalam ayat ni Tuhan kata la tuhsuha, tak boleh nak hitung. Tapi adakah kita tak perlu menghitung? La. Ulama tafsir kata ta'uddu, kira nikmat Allah Taala, tapi tak terhitung, maknanya tak terkira terlalu banyak. Kalau kita tak kira, kita tak hitung, kita tak rasa banyak ke sedikitnya nikmat Allah Taala. Jadi kata orang, nak tahu satu benda nikmat dia tu, illa liman iftaqadaha, bila kita hilang nikmat. Tuan-tuan dan juga puan-puan, ada masa lapang kita pergi ziarah orang sakit, buah-buah dengan dia, tanya khabar. Semua dia akan cerita, dia tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, di tangan dia ada wayar, dia nak berjalan tak boleh. Subhanallah. Jadi orang tak akan dapat mengesan nikmat itu kecuali setelah hilang nikmat. Jadi kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, syukran nikmatik, aku nak syukur nikmat-Mu dengan cara mana? Maka para ulama katakan cara dia, iaitulah dengan cara, kalau kita nikmat ada ilmu, kita ajar pada orang. Kita beramal dengannya. Nikmat harta, bagaimana kita nak infak fi sabilillah, bagaimana kita nak gunakan harta kita itu membantu orang susah dan miskin, supaya nikmat itu tersebar. Kita hanya pegawai yang dilantik oleh Allah Ta'ala menjaga harta, tapi bukan menjadi milik kita. Kata di para ulama, harta yang ada atas dunia ni bukan milik kita, cuma kita mendapat manfaat daripada dia. Kalau kita kata, oh ini milik saya ni, ni geran tanah, tanah saya. Subhanallah. Berapa hari je kita milik? Mungkin 2-3 hari lagi sudah tidak ada, maka harta kita telah berpindah pada orang lain. Mana milik kita? Jadi kita hanya mendapat manfaat daripada hartanya dan apa saja yang kita ada. Kemudian yang ke seterusnya, wa husni ibadati, kita minta baik melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadat dengan penuh khusyuk, ibadat dengan perasaan yang begitu baik. Yang Nabi kita naknya, dia panggil mahallus syahid. Doa kita ni fokus dalam tajuk kita ni, salamatus sadri, belapang dada, tenang hati ni. Ini Nabi kita minta, wa as'aluka qalban saliman, wa as'aluka qalban saliman. Kalau tuan-tuan tak ingat hal lain pun ambil ini dulu, wa as'aluka qalban saliman, ya Allah, kami kita minta nak dapat hati yang sejahtera. Sejahtera daripada sifat yang tak baik.
sejahtera daripada kepahaman-kepahaman yang menyeleweng daripada ajaran Allah Azza wa Jalla, walisanan sadiqa, dan kita minta lidah yang berkata benar. Hari ini para jemaah orang berkata-berkata, bercakap memang sangat banyak, tapi yang benarnya berapa perkataan yang keluar, yang baiknya berapa perkataan yang kita boleh keluarkan. Maka kita minta Allah Ta'ala lisanan sadiqa, biar aku bercakap biar benar. Tak apa bila kita bercakap benar, kita dimurkai, dimarahi oleh Allah Azza, maaf, dimarahi oleh manusia, biarlah manusia nak marah. Tapi kalau kita bercakap di atas landasan yang benar, dengan gaya bahasa yang baik, dengan hikmah yang telah diajar oleh Allah SWT, maka kita kata, oi, kadang-kadang orang marah, dia kata awak bercakap ni tak bagus. Tuan-tuan kena ingat, orang yang paling lembut atas dunia ni, orang yang paling baik akhlaknya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun dimarah oleh orang. Artinya bila berlaku benar itu dimaklumkan, maka kita akan bertembung dengan kehendak nafsu yang tidak suka kepada perkara tersebut. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku minta ya Allah daripada semua kebaikan. Jadi perkataan ini lebih kurang dengan rabbana atina fid dunya hasanah. Sebab kita minta semua benda baik kita nak. Hak Tuhan tahu benda tu baik untuk kita. Ada benda tu baik tapi tak sesuai untuk kita. Tak sesuai untuk kita. Wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam, dan aku minta berlindung daripada semua perkara yang kau tahu benda tu tak baik. Kita nampak macam baik, tapi Allah tahu benda tak baik, kita minta berlindung. Tak payahlah Allah Ta'ala bagi. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku minta maaf, minta ampun daripada semua yang engkau ketahui keburukan yang kita buat. Kita tuan-tuan dan puan-puan tengok dah. Di akhir doa ni Nabi ajak, innaka anta 'allamul ghuyub, kerana engkau ya Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui perkara yang gaib. Kalau kita kata kita baik, kita kata kita warak, kita orang baik pun, yang menilai kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita hanya berdoa. Jadi doa ni menarik, insyaAllah nanti saya tulis, pihak AJK boleh tampalkan di masjid ni, tuan-tuan boleh ambil di sini untuk kita amalkan. Kalau nak tengok di antara doa-doa yang menarik, sebuah buku nama dia Perisai Muslim. Perisai Muslim sudah ada syarah dia 40 siri kuliah, ada dalam YouTube, cari Abu Anas Madani channel ataupun Dar Taibah. Tuan-tuan boleh ambil kitab ni, boleh belajar. Kalau boleh kat satu doa satu hari kita baca, tak hafal pun tak apalah tuan-tuan. Kalau kita boleh baca dengan ketat, dengan kita tengok, yang pentingnya ada doa kita. Karena itulah saya sangat apa ni, gembira apabila timbulnya isu swasta doa ni. Swasta doa bahkan dengan harga-harga yang tersendiri, doa di bawah dekat pintu Kaabah lain, di Multazam, di subhanallah, kita kata bilakah Allah SWT syariatkan nak doa itu perlu pada bayaran. Nah, doa dengan hati yang ikhlas, kita doa dengan perasaan kita yang benar, itulah doa yang sepatutnya. Saya telah menyebut dalam isu doa ni, kita mengatakan seeloknya kita berdoa bukan membaca doa. Eloknya berdoa bukan membaca doa. Apa beza? Kalau kita berdoa artinya kita minta yang kita nak. Kita minta yang kita nak. Tapi kita baca doa, format dah ada. Karena itulah jemaah haji ni bila dia pergi umrah, travel agent bagi buku doa yang tidak dilihat. Duduk doa kat Kaabah, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura, ya Allah jadikanlah haji ni haji mabrur. Orang Arab jeling tengok, apa haji-haji ni, kita mesti umrah. Sebab dia baca doa, dia tidak berdoa. Kita kan minta haji, minta umrah, buat umrah, mintalah umrah kita diterima. Itu contohlah. Jadi biarlah kita berdoa. Isu swasta doa ni, saya sebagaimana yang sahabat kita Sahibus Samaha Datuk Mufti Wilayah Jazahullahu Khairah, di antara yang terawal bagi respon kepada isu swasta doa di Mekah itu. Maka tuan-tuan, kalaulah penganjur nak teruskan juga, kita tak payah bayarlah. Tuan-tuan doa sendiri, insyaAllah doa di sini. Kalau orang tanya, perlu ke tidak kita cari tempat mustajab doa? Kalau boleh, eloklah. Tetapi yang betul-betul mustajab doa itu siapa?
apabila hati nak berdoa. Nah, ini beza. Mustajab doa itu bila hati berdoa. Karena itulah doa mazlum, doa orang yang dizalim. Allah SWT sebut dalam hadis kursi, la'ansurannaka walau ba'dahin. Tuhan kata apa? Aku akan beri bantuan kepada orang yang dizalim ini walaupun beberapa ketika. Kata di para ulama, hatta doa daripada orang kafir, bila dia dizalimi, dia berdoa, Tuhan kabul. Sebab apa? Sebab waktu itu dia doa dengan betul-betul perasaan dia. Doa dengan betul-betul perasaan. Jadi kalau kita nak doa sungguh-sungguh, kita berdoa dengan cara hati yang berdoa. Bukan sekadar baca doa, mata duk melilau, tengok sana sini. Macam kita dah berdoa hari ni kan. Imam doa sini. Kita duk paling tengok orang tu, tengok orang ni apa. Nah, jadi kalau nak berdoa, berdoa betul-betul. Satu lagi yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semua ni nak didik hati kita supaya kita boleh berdoa kepada orang dengan ikhlas. Iaitulah isu doa bi zahril ghaib. Doa tanpa dimaklumkan kepada orang tu. Doa dia panggil doa di sebalik tabir. Doa orang yang tak tahu. Contoh, kita dengar sahabat kita sakit. Kita terus berdoa, ya Allah, Allahumma shfi, ya Allah, isfi anta syafi. La shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Subuh berdoa. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit sahabat aku. Dia sekarang berada di hospital, berada di rumah, doakan. Minta sembuh. Kita dengar sahabat kita ada masalah. Ya Allah, selesaikan masalah sahabat. Apa saja kita dengar, kita doa. Tak payah maklum kan. Ni setengah orang ni Masya Allah tabarakallah, dia berniat baik tapi tak kena tempat. Kalau kawan-kawan dia susah duduk kat Kaabah, tulis surat, letak kat Facebook, alhamdulillah hari ini menjalankan tugas persahabatan, saya baru sudah berdoa depan Kaabah kepada saudara kita yang sakit. Nabi sebut apa? Tengok dalam hadis, tanda tentu hadis ni, Abu Ad-Darda, seorang sahabat Nabi nama dia Abu Ad-Darda. Dia Nabi kata apa? Ma min muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaib. Tidak ada mana-mana orang Islam yang berdoa untuk saudaranya bi zahril ghaib, maknanya di sebalik tabir. Orang tak tahu pun. Illa qala al malak. Malaikat mari duk amin belakang kita. Amin. Walaka bi mislin. Dia kata amin, engkau juga dapat sama dengan dia. Subhanallah. Rugi tak rugi kita berdoa untuk orang lain? Rugi? Tak rugi tuan-tuan. Kita doakan untuk orang tersembuh penyakit, malaikat mari amin, walaka bimisli, engkau pun sembuh juga sakit. Kita doa sahabat kita susah hati, malaikat mari kata juga. Pada itulah saya ada satu cerita, cerita ni nakal lah. Nak dengar ke tak? Buat ilham ngantuk boleh tak? Seorang sahabat ni, ada kawan dia yang tak ada isteri. Kawan dia tak ada isteri. Dia pun, dia kata aku nak ambil waktu mustajab doa dekat nak buka puasa. Kan di antara tempat mustajab doa ni dekat buka puasa. Jadi isteri dia duduk sambil-sambil duduk isi apa ni, duduk hidang makanan, duduk dengar suami duduk berdoa, Allah, Allahumma zawwij fulan. Ya Allah, berilah isteri kepada saudara aku yang tak ada isteri itu. Kesian ke dia duduk seorang lama dah. Tiba-tiba isteri dia mari. Abang, stop doa ni. Eh, dia kata kau dengarkan untuk dia bukan untuk aku. Tak boleh, tidak dibenarkan sekarang sekali. Suami dia pelik, kenapa? Marah tengah bengkel sangat ni. Rupanya isteri dia dengar dah hadis ni. Bila kita doa ke orang, malaikat mari duk amin belakang, kau boleh juga. Ah, tu masalah dia. Jadi isteri dia pun ada fiqh, dia panggil fiqhud doa. Jadi bila kita doa kepada orang, malaikat kata walaka bimislin, engkau dapat sama dengan dia. Jadi para jemaah sekalian, tak perlu lagi kita susah hati bila kita berdoa kepada orang bi zahril ghaib, Allah SWT akan beri kepada kita. Alhamdulillah. Seorang imam yang besar, nama dia Imam hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim, mana hadis yang sahih. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bila dia berjumpa dengan anak Imam Syafi'i, dua-dua ni imam,
Imam Ahmad ni imam yang keempat dalam ahli sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i yang pertama kali Abu Hanifah, kan? Yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad. Semua imam-imam ni kecuali Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dia tak jumpa dengan Syafi'i, tak sempat. Sebab Imam Abu Hanifah mati pada tahun 150, tahun yang sama Syafi'i lahir. Jadi dia tak sempat jumpa. Bahkan sangat jauh jaraknya. Kawan ni mati, yang ni hidup. Waktu zaman fitnah ta'asub dulu, orang-orang Hanafi kata apa? Tengok imam kamu nak lahir pun tunggu imam kami mati. Ha, dia punya. Itu waktu ta'asub. Sekarang ni ta'asub dah kurang dah. InsyaAllah langit di zaman orang terbuka pemikiran ini, ta'asub. Jadi kita pun hapuskan sifat-sifat ta'asub, sifat-sifat suka kelahi, tak ada. Imam Ahmad kata apa? Dia bagi tahu kepada imam, anak Imam Syafi'i, dia kata, abuka, bapak kamu minas sab'ah, dari salah seorang daripada tujuh orang yang aku berdoa kepada mereka pada waktu sahur. Mana waktu sebelum subuh ni, waktu mustajab doa, salah seorang dia. Sebab apa? Sebab jasa dia membuka minda aku, sehingga Imam Syafi'i dikenal dengan nama Nasirus Sunnah, imam yang membela sunnah. Imam Syafi'i. Nanti satu masa nanti kita buat wacana sini tentang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad dikenali dengan nama Imam Ahlus Sunnah. Subhanallah. Imam Ahlus Sunnah. Kenapa? Sebab terlalu berani dia mempertahankan akidah Ahlus Sunnah ini ketika berlakunya fitnah Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk. Imam Ahmad kata nolak, mempertahankan Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Jadi dia telah dipukul, dia telah dipukul. Jadi salah seorang daripada orang yang mendapat doa dia, iaitulah kawan dia dalam penjara. Dalam penjara, tuan-tuan, duduk dalam penjara. Jadi dia. Mana Imam Syafi'i, wa azkuru mahasinahu, dan aku sentiasa sebut keelokan, kebaikan dia kepada orang. Dalam kuliah dia disebut Imam Syafi'i, jasa dia begini, jasa begini. Dan inilah di antara sebab boleh menghilangkan perasaan tak baik kita. Maka salah satu daripada mekanisme, kalau kita sakit hati pada orang, kita ni sakit hati sangat orang ni, subhanallah, bahkan kita pernah memburuk-burukkannya depan orang, pernah kita kata dia, kata kita burukkan dia, kita mengatakan dia lah senang. Maka bagaimana kita nak hilangkan ghil, nak hilangkan perasaan tak baik kita tu? Kita kena sebut keelokan dia di tempat kita burukkan dia. Mana kalau seorang tu mari ceramah sini duk buruk kau orang ni, bila dia insaf, dia kena mari sini pula, dia kena sebut kebaikan orang tu, biar orang dengar, eh pelik, kontra ni, tahun lepas bukan mari berapi kutuk orang, tahun ni mari puji pula. Jadi sekurang-kurang dia telah membayar denda kafarah kepada apa yang dia buat dulu. Jadi para jemaah sekalian, ini di antara cara kita nak mendapat ketenangan jiwa dan lapang dada kita, iaitulah kita banyakkan doa kepada orang lain, khususnya kalau ada orang kita tak suka. Hari ini banyak orang kita tak suka, dan kita pun suka mengutuk orang tu. Nah, kalau tak suka orang ni, kita kutuk. Tak kira lah kutuk di alam maya ke di alam nyata. Yang sepatutnya bagaimana kita nak hilangkan perasaan tak suka itu, kita doakan. Contoh ada orang di dalam koryah kita ni, dia buat masalah kepada kita, suka kata dengan kita, suka buat tuduhan kepada kita. Jadi kita doa, ya Allah, berilah hidayah kepada saudaraku, perelokkanlah akhlaknya, biarlah dia taubat, tinggalkan perbuatan buruk dia, suka mengutuk orang. Kan dalam doa kita tu ada doa waja'alna lil muttaqina imama tu. Nah, jadi supaya kita minta Allah Subhanahu taala ni, kalau kita tak suka pada orang ni, Allah muwalli alaina khiyarana, ya Allah berilah kepada kami ni orang yang menjaga urusan kami ni di kalangan orang-orang yang baik. Ni tidak, kalau tak suka dengan orang ni, dia duduk di kedai kopi, dia kutuk kawan tu, kutuk kawan ni sampai gelap. Jadi tidak akan menyelesaikan masalah kita, para jemaah sekalian. Yang keseterusnya, iaitulah al-ibti'ad 'anil najwa. Cara yang seterusnya, tak boleh kita berbisik-bisik di saat ada orang lain sebelah kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, wa idza kanu thalathatin, kalau kamu ada tiga orang,
fala yatanajasnani duna salis. Jangan berbisik dua orang, oh yang ketiga tak dengar, tak boleh. Dua orang bisik, yang ketiga duk tengok, ni mengata aku ni. Walah hanya langsung dia tak sebut kawan tu. Tapi boleh menimbulkan perasaan tak baik saudara kita bila kita berbisik orang lain tak ada. Kalau dia ada kawan juga bercakap, tak apa. Dia bercakap dua orang tu, kita bercakap dua orang ni. Boleh. Itu dia panggil cara untuk kita. Bahkan hadis Allah SWT sebut dalam Quran, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan di dalam bisik-bisikan mereka kecuali orang yang suruh sedekah, suruh buat benda baik ataupun nak mendamaikan di antara manusia. Jadi kalau kita terpaksa, kita boleh gunakan pendekatan yang sedemikian. Jadi berbisik ni tak boleh. Kalau ada dua orang, jangan bisik yang ketiga. Seorang tu tak dengar, nak cakap, cakap semua, panggil semua sekali, mari duduk sini. Kecuali dia dia minta maaf, oh, maaf lah saya nak zikir, boleh duduk dia. Maklumkan, kita nak, takut dia kata kita mengata dengan dia, kita duduk kata dengan dia yang menyebabkan dia sakit hati kepada kita. Yang ke-10, ifsya'us salam bainal muslimin. Suka beri salam kepada orang. Bila kita jumpa, salam. Ini di antara wasilah, cara litaqarubil qulub, untuk nak mendekatkan hati manusia dan nak menimbulkan perasaan mesra dan sayang kita kepada orang. Hadis larangan berbisik tiga orang tadi diriwayat oleh Imam Bukhari, tanda hadis Bukhari. Hadis tentang salam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Dengar ni tuan-tuan, mudah ya ayat dia. Kamu tak akan boleh masuk syurga sehingga kamu beriman. Jadi kalau orang tak beriman, buat lagu dengan nyanyi lah, aku tunggumu di pintu syurga. Ada orang bukan Islam nyanyi lagu ni. Jadi kita kena tegur, pergi mengucap dua kalimah dulu, dua kalimah syahadah dulu, baru boleh menyanyi kan. Wala tu'minu, kamu tidak benar-benar beriman, hatta tahabu, sehingga kita berkasih sayang. Kalau kata, oh saya ni kuat iman, tapi benci orang tu, benci orang ni, kata lah, tidak. Islam ini dibina di atas kasih sayang, di atas mahabbah. Pasal itulah bila ada kumpulan, satu kumpulan Hindu, nama dia Hindrah. Hindrah ni buat masalah banyak dia ni. Baru ni bila mari pendakwah daripada luar, Dr. Zakir dari tu, oh dia buat bantahan. Ni buat bantahan kepada orang putih pula. Jadi mereka ini sebenarnya kumpulan-kumpulan yang sangat melampau. Sedangkan Islam ini, pendakwah-pendakwah kita ini tidak diajar, tidak dilatih untuk menjadi pelampau, benci pada orang itu, benci orang ini. Ini pasal apa? Allah ajar kepada kita tahabu, berkasih sayang. Kemudian Nabi tanya, awala adullukum ala syai'in, nak ke tidak? Aku ajar kepada kamu satu perkara, iza fa'altumuhu tahababtum, bila kamu buat, kamu berkasih sayang. Sahabat-sahabat ni radhiyallahu anhu cudi, bila Nabi tanya nak ke tak, semua jawab bala, nak. Bala, dia tak boleh kata na'am. Kalau kata ada soalan, afala, tak, kita tak boleh kata na'am, kita kena kata bala. Itu berbeza jawapan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshus salam bainakum, lah kamu sebarkan salam di antara kita. Bila kita berjumpa, assalamualaikum. Sekurang-kurang ada poin kita nak tegur orang. Jadi kalau apa? Kalau orang bukan Islam, morning. Morning. Memang kita tahu dah cerah ni morning dah lah ni. Dah, bukannya gelap. Tapi salam itu maknanya ada ucapan, assalamualaikum, sejahtera kepada kamu. Anda banyak kali tegur dalam masalah ucapan. Bila kita tengok sahabat kita dapat benda baik, kita kata tahniah. Tahniah tu tajuk. Mana ucapan? Ha, itu ucapan tak ada. Kita ada tajuk je. Bila orang mati, kita kata takziah. Mana ucapan takziah? Tak ada. Ha, jadi ada tajuk, tak ada ucapan. Itu bahaya. Itu rugi. Patutnya bila kita nak tahniah, kita tengok. Kalau dia kahwin, kita baca doa kahwin. Barakallahu lakum.
Kalau dia dapat rumah baru, Allahumma ja'alhu manzilan mubarakan, jadikan rumah ini rumah yang diberkati. Itu dipanggil ucapan-ucapan disertai dengan doa. Itu bahasa kita. Maka Nabi kita kata afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Sebarkan salam di antara kamu. Jadi kata di Imam Suyuti rahimahullah ta'ala daripada Sayyidina Umar, apabila dua orang Islam itu bertemu dan dia bersalam, maka kan ahabbuhuma ila Allah, orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling memulakan salam dan dengan wajah yang senyum, dan bila dia bersalam pula, salam dengan tangan pula, maka dia telah mendapat kelebihan yang lain. Salam, nak salam tu muka kena tengok orang, jangan salam tangan lain, muka ke lain, jangan. Itu dia panggil salam nak lepas batu di tangga, kata batu di tangga je. Maka salam itu di antara cara untuk kita nak menyelamatkan, nak lepaskan diri kita daripada perasaan yang tak baik. Jadi alhamdulillah. Kalau orang yang dia clash dua ni, tak kira orang sama-sama ahli qaryah, sama ahli masjid pun, kalau bagi salam, jawab salam tak? Assalamualaikum, salam. Dia paling lagi lain jawab. Itu makna ada hati ada masalah. Hati ada masalah. Jadi kita hari ni, kita salam dengan muka kita, salam dengan tangan kita, salam dengan mulut kita, senyum kita, itu termasuk dalam salam tahabbatum. Maka kata di Abu Hatim, at-tawadu', bersifat tawadu', merendah diri itu, boleh membawa kepada keselamatan. Yurisul ulfah, boleh bawa kepada rasa cinta, sayang, dan mengangkat sifat-sifat dengki, dendam kepada orang. Itu sajalah tazkirah kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagaimana cara mekanisme kita nak hilangkan perasaan tak baik kepada saudara kita, iaitulah dengan kita banyak berdoa, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita sendiri jadi orang baik, dan kita doakan saudara kita. Lagi kita benci kepada orang itu, lagi banyak kita doa, ya Allah hidayahkanlah kepada dia. Kita benci sebab perangai dia contohnya tak baik, kita doakan minta Allah Ta'ala beri kebaikan. Kata di para ulama, sekali kita doa, Allah kabulkan doa kita, berubah manusia ini menjadi manusia baik, kita, dia akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kita juga mendapat kepulangan yang baik. Sekian aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.